Christian lagi di sini. Baru nerima paket nih. Redmi Note 9 6128. Ini proses unboxing-nya. Mari kita saksikan bersama-sama. Saya dapat harga online di harga Rp2.450. Ini yang spesifikasinya kalibrasi di RAM 6GB, internal 128GB. Warna hitam, guys. Nah, Onyx Flex 6128GB. Garansi resmi Xiaomi Indonesia. Masih segel semua, guys. Mari kita buka. Ini invoice-nya. Seharga segini saya dapat, guys. Untuk RAM 6 128GB warna hitam. Mari kita eksekusi. Kita lihat di dalamnya ada apa saja. Ada ucapan terima kasih dari Xiaomi, lalu paket penjualannya menyertakan satu buah casing, buku panduan baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa, semua berbahasa Indonesia, guys. Kalau ada yang tanya di mana kartu garansinya, saat ini Xiaomi Indonesia sudah tidak mengeluarkan kartu garansi kembali. Jadi untuk klaim garansi, kalian harus menyiapkan nota pembelian serta kelengkapan dan dus-dusnya harus dibawa ke pusat servis Xiaomi. Dan di sini seperti biasa ada pin konektor untuk buka SIM card dan memory card. Ini kita bereskan kembali, disimpan dulu biar tidak hilang. Lalu paket penjualannya ada handphonenya warna hitam, hanya mendapatkan charger. Chargernya itu sudah fast charge ya, guys, karena sudah 20 watt. Dia ada di outputnya ada di 3 ampere, 5 volt 3 ampere atau setara dengan 15 watt, atau 9 volt 2,23 ampere dengan kapasiti maksimal 20 watt. Jadi ini sudah bukan fast charge lagi, guys, sorry. Sudah menandakan dia sudah support quick charge. Harusnya kalau di 20 watt ini charger mampu mengangkat unit lain dari Oppo atau Realme yang sudah support VOOC atau flash charge dari Oppo atau Realme. Lalu ada kabel data type C. Seperti biasa, guys, kabel data type C yang build quality-nya oke saja, tidak bagus, tidak juga jelek, hanya oke saja. Tidak sebagus kabel data merekan di luar yang harganya pun tentu lebih mahal dari standarannya, guys. Kabel kita simpan dulu. Kita beralih ke unitnya. Kita kletek, guys. Xiaomi Redmi Note 9 ini sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 5. Mari kita nyalakan. Oh, sudah ada anti gores juga, guys, yang terpasang. Jadi di paket pembelian sudah disertakan anti gores serta case-nya, guys. Kalau beli warna hitam dapatnya hitam, guys. Kalau beli warna lain dapatnya akan putih transparan. Berhubung saya belinya warna hitam, maka saya mendapatkan yang warna hitam. Mari kita pasang. Cukup mudah, cukup enak di genggam. Hanya baru sebentar saya pegang saja sudah meninggalkan banyak sidik jari. Mari kita nyalakan unitnya.
Seperti biasa, logo Redmi bukan Mi ya guys, tapi Redmi. Karena sekarang Mi dan Redmi berbeda. Tampilan standar UI dari Xiaomi yaitu Mi UI. Kalau gitu saya setting-setting dulu ya guys. Dia sudah di MIUI 12. Lalu kita coba untuk WiFi tethering-nya. Apakah dia bisa membagikan jaringan 5 GHz di unit ini? Mari kita setup. Ternyata bisa guys, dia bisa pilih. Kita mau sharing untuk yang 2,4 GHz band atau 5 GHz band. Kalau mau pilih 5 GHz band, tinggal diklik saja, maka dia akan memancarkan jaringan WiFi di 5 GHz. Lalu kita save. Tapi saat ini saya sedang tidak mau menggunakan tethering-nya guys, karena belum ada kebutuhan. Tapi yang pasti dengan setup seperti ini, kalian unit ini mampu menjalankan atau memainkan drone-drone yang kalian suka, seperti drone-drone saat ini yang harus dengan speknya yang di 5 GHz baru mau connect ke handphone, unit ini mampu melahap itu tanpa masalah. Karena unit ini juga sudah ditenagai dengan RAM 6 GB, internal 128 dan prosesor MediaTek G80 yang memang notabene memang kuat untuk performa sehari-hari, game pun bisa dilibas dengan dia. Selebihnya handphone ini dilengkapi dengan panel IPS seperti yang kalian lihat. Panel IPS itu titik butanya pun lumayan ada. Jadi kalau kita lihat dari angle bayang bagaimana tidak terlihat, tidak seperti panel-panel AMOLED lainnya, tapi tidak usah khawatir guys. Karena untuk panel ini sendiri pun sudah diklaim mempunyai kerapatan PPI mencapai 390 PPI. Yang pasti gambar yang dihasilkan pun sudah full HD dan kualitasnya tidak mengecewakan. Baik, sekian review dari saya. Terima kasih banyak guys sudah menonton channel ini. Stay tune, jangan lupa like, follow, dan komen. Thank you guys.